mengucapkan terima kasih buat yang berhormat Pak Kepala Desa yang telah memberikan kata dan sambutannya. Dengan gotong royong semua akan tertolong, dengan berjamaah semua akan mendapat berkah. Amin ya Allah. Amin. Untuk selanjutnya selayang pandang dari Direktur Bumdes atau yang mewakili mempersilakan tentang gambaran atau sosialisasi singkat dari pengurus Bumdes Sabil Ulungan Desa Sangoyo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi serahli sorti kau ya sedi abli kalau lu datang mendesani ya kau tahu ya patahu ya alim ya patahu ya alim. Yang kami muliakan sekretaris atau sekdes DPRPD Pak Krisna, yang kami muliakan Ibu Camat atau yang mewakili Pak Ali dari kasih pemerintahan, yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Sanguling, yang kami muliakan Bapak BPD, Ketua BPD atau yang mewakilinya, yang kami muliakan Bapak Ketua LPM atau yang mewakilinya, yang kami muliakan Bapak dan Ibu sekalian para tamu undangan. Alhamdulillah pada kesempatan ini mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Iran Robi bahwasannya atas rahmat hidayah dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di aula Balai Desa Saguling. Salawat dan salam semoga dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kesempatan ini siogianya yang menyampaikan atau memberikan penjelasan mengenai keberadaan Bumdes Sabulingan Desa Saguling adalah yang terhormat Direktur Bumdes Pak Haji Jamal. Namun sehubungan beliau pada kondisi saat ini kesehatannya kurang baik dan beliau dirawat di Rumah Sakit Al-Arif. Saya mohon doanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan beliau segera diberikan kesehatan sebagaimana sebelumnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin sekali lagi mohon maaf bila dalam penyampaian ini tidak kurang pas, karena selanjutnya yang akan menyampaikan ini Pak Ketua. Malam hari beliau WA saya, tolong Pak Awan wakili, saya tidak kemungkinan tidak bisa hadir karena saya masuk di rumah sakit. Jadi dalam hal ini sekali lagi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian bila dalam penyampaian saya ini kurang berkenan atau kurang pas dengan apa yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, di Desa Sanguling ini kita telah punya satu badan usaha yang kita namai Bumdes Sabulingan. Mudah-mudahan dengan adanya Bumdes Sabulingan ini, pergerakan ekonomi di Desa Sanguling lebih meningkat, lebih pesat, yang pada tujuan akhirnya bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sewilayah Desa Sanguling dan bisa bermanfaat, bisa lebih maksimal dalam memperdayakan perekonomian sehingga akhirnya masyarakat bisa dalam keadaan sejahtera, itu yang menjadi tahapan. Bapak dan Ibu sekalian, baiklah, perlu di sini saya sampaikan
Bunda sambil menunggu ini, ada beberapa poin yang perlu diketahui atau perlu disampaikan oleh saya ke Bapak Ibu sekalian hadirin. Yang pertama, Bunda Saguli atau Bunda Sabulungan ini mempunyai latar belakang. Latar belakang pendirian Bunda Saguling ini yang pertama berdasarkan peraturan Desa Saguling nomor 7 tahun 2015 tentang pembentukan pengelolaan badan usaha milik desa yang sekarang dinamai Bunda Sabulungan. Berarti berdiri pada tanggal 20 November 2015, bergerak pada saat itu di bidang simpan pinjam. Kemudian pada tahun 2018, berdasarkan ADART tentang kelembagaan, maka Bumdes Sabulungan mengembangkan usaha menjadi 4 bidang usaha. Yang pertama simpan pinjam, yang kedua perdagangan dan jasa, dan yang ketiga adalah pengelolaan air bersih atau spam yang sudah berjalan di Dusun Kelewi, di RW 5 dan RW 3 sekarang tahun ini menjadi harapan kami. Yang keempat, bidang pelayanan penyewaan aset desa. Dalam hal ini, Bumdes Sabulungan diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa membangun kesejahteraan warga Sabuling, karena pembangunan desa harus dilakukan secara mandiri, digerakkan oleh masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, dasar hukum pendirian Bumdes Sabulungan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Bumdes Pasal 213. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro atau LKM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 87 dan 88 tentang desa. Yang keempat, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Selanjutnya, dasar hukum yang kelima, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Terintegrasi nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian kepengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Bumdes. Yang keenam, Peraturan Desa nomor 7 tahun 2015 tentang pembentukan dan pengelolaan badan milik desa. Yang ketujuh, Keputusan Kepala Desa Saguling nomor 17 tahun 2018 tentang penetapan kepengurusan badan usaha milik desa Sabulungan. Dan untuk hari ini ada perubahan dan tadi sudah disahkan oleh Pak Hu. Alhamdulillah untuk kedepannya mudah-mudahan kami bisa lebih semangat, lebih giat dalam memacu perekonomian di desa Sabulung ini. Selanjutnya, yang perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian selaku warga Desa Sabulungan, Bumdes Sabulungan ini mempunyai visi dan misi. Salah satu visi dan misi Bumdes Sabulungan ini, yang pertama bersama, lagi visinya, visi Bumdes Sabulungan atau Bumdes Sabulungan membangun bersama desa mandiri dan berdikari. Itu yang jadi visi kami. Bersama membangun desa mandiri dan berdikari. Mudah-mudahan bisa terwujud. Yang kedua, misi Bumdes Sabulungan.
mengembangkan BUMDES sebagai lokomotif kegiatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian di segala bidang. Yang selanjutnya, meningkatkan pendapatan asli desa. Meningkatkan pendapatan asli desa untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan BUMDES berdiri, tumbuh, dan berkembang, pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal, lebih dirasakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, menggali, memberdayakan desa untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, yang menjadi misi kami, memperkuat kelembagaan, memperluas jaringan usaha, baik secara internal maupun eksternal, dengan berbagai potensi masyarakat dan berbagai pihak secara bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah dan memperkokoh perekonomian desa Saguling. Itulah yang menjadi misi kami di BUMDES. Mudah-mudahan bisa terwujud dan tercapai dalam jangka tidak terlalu lama. Selanjutnya perlu diketahui juga penyertaan modal. Dari mana modal BUMDES yang selama ini sudah berjalan? Yang pertama, pada tahun 2016 pemerintahan desa menyertakan modal sebesar 10 juta. Itu dialokasikan atau digunakan untuk modal simpan pinjam. Yang kedua, tahun 2017 pemerintah desa menyertakan modal sebesar 30 juta dan dialokasikan untuk menambah modal unit simpan pinjam. Selanjutnya, yang ketiga, pada tahun 2018 pemerintah desa menyertakan modal sebesar 150 juta juga yang dialokasikan untuk divisi perdagangan dan usaha. Waktu itu kami bergerak di bidang baja ringan. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Dan kenapa sekarang kami dari BUMDES kok berpindah ke jasa transportasi pengangkutan, khususnya pengangkutan ayam? Sebab kami di saat itu memprediksi dengan adanya fluktuasi di pemerintah, sehingga banyak pabrik-pabrik besi yang tutup dialokasikan berdasarkan perhitungan kami, rekan-rekan di BUMDES, takutnya uang itu jadi tidak tersalurkan secara maksimal. Sehingga akhirnya kami mencoba untuk memindahkan kegiatan tersebut dalam bidang jasa, yang jelas sekarang kelihatan oleh Bapak Ibu sekalian di depan ada mobil BUMDES yang ayah ada kerambanya. Alhamdulillah itu sudah berjalan sebenarnya, hanya mungkin baru diluncurkan hari ini. Begitu kami membuat transportasi itu, hari ini dijadikan, besok juga, besoknya sudah beredar, sudah beroperasi, alhamdulillah. Selanjutnya, untuk tahun 2019 direncanakan Pak Kepala Desa, Pak Otong Sutarman, akan mengalokasikan dana sebesar 150 juta untuk BUMDES. Untuk apa yang sekarang? Kami mengalokasikan pertama untuk perdagangan. Satu, untuk perdagangan, itu menambah ke mobil yang sekarang. Yang kedua, untuk penambahan atau pengelolaan spam, terutama yang ada di RW 3 yang baru kemarin, dan untuk pelebaran menambah
itu perlu dana. Jadi kami alokasikan 50 juta untuk spam dan 50 juta lagi kami alokasikan untuk pengembangan usaha aset desa yang nanti mungkin akan dipimpin oleh Pak Uwas. Dan alhamdulillah tadi Pak Uwu sudah menyampaikan untuk 2020 insya Allah akan mengucurkan dana sebesar 200 juta. Karena saya yakin bersama Pak Haji sudah berbicara secara panjang lebar, kalau Bumdes Saguling sudah mempunyai kendaraan lebih dari satu, akan lebih cepat perkembangan. Insya Allah untuk mencapai 3 dan 4 bakal lebih cepat. Itu yang sudah diprediksi oleh kami, terutama Pak Haji Jamal yang sudah biasa di bidangnya, dia sudah memprediksi. Yang sulitnya itu kita punya 1 sampai 2 mobil. Kalau sudah 3-4 ke sana, insya Allah akan lebih cepat. Dan yakin dengan bertambahnya armada, usaha kita lebih bagi PAD bakal lebih meningkat. Itu yang diharapkan. Sehingga apa yang menjadi beban masyarakat kedepannya bisa ditanggung oleh pemerintah desa melalui Bumdes dan lain sebagainya. Itu yang menjadi harapan, sehingga beban-beban di masyarakat tidak terasa, tidak ada, nyamanlah yang ada. Itu yang diharapkan oleh kami. Dan kebetulan di sini ada Pak Krisna. Mudah-mudahan di tahun ini ya Pak, Bumdes Saguling bisa menembus ke tingkat provinsi. Bapak bisa memfasilitasi untuk bisa mengucurkan dana ke Bumdes Saguling. Mudah-mudahan ya Pak. Amin. Jadi prioritaslah Pak untuk Saguling gitu, untuk Saguling khususnya. Bapak bisa mendorong, bisa membantu kami untuk memfasilitasi dapat kucuran dana dari tingkat provinsi. Itu yang saya harapkan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya perlu disampaikan juga di sini konsep usaha Bumdes. Agar Bumdes Sabilungan berkembang dengan pesat, hal yang kritis perlu menjadi perhatian serius tentang identifikasi potensi desa. Penggalian potensi dilihat dari letak geografis Desa Saguling yang terdiri dari 3 dusun dan mayoritas berkedudukan mata pencaharian sebagai petani dan sebagian masyarakat ada yang merantau di luar kota. Membentuk unit-unit usaha Bumdes Sabilulungan dijabarkan dalam kegiatan sistem kerja Bumdes sebagai berikut. 1. Kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak dengan orientasi menguntungkan kepada Bumdes. Yang kedua, pemberdayaan potensi desa. Bumdes Sabilulungan mengelola potensi yang bergerak dalam divisi untuk saat ini, ya untuk saat ini mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah lagi. Untuk saat ini baru bergerak di bidang divisi perdagangan dan transportasi, 2 divisi bisnis dan penyewaan aset, 3 divisi spam. Sedangkan untuk divisi keuangan yang dulunya masuk di Bumdes, dikarenakan berdasarkan hasil evaluasi, divisi ini mempunyai nilai historik sejarah yang dan mempunyai ADART secara tersendiri, maka pengelolaannya diberikan hak otonom dengan sistem pertanggungjawaban langsung kepada pemerintahan atau kepada kepala desa. Jadi untuk simpan pinjam karena awal dan mempunyai histori yang sangat kuat gitu, sehingga dan kalau simpan pinjam atau bentuk koperasi itu ADART-nya ada ketentuan-ketentuan yang sudah baku, sehingga dalam hal ini kepala desa
memberikan hak otonom untuk simpan pinjam dan pertanggungjawabannya juga tidak ke bumdes lagi, tetapi langsung ke kepala desa. Karena kalau disatukan kami jadi rancu, sebab ADART di bumdes sama di simpan pinjam ada perbedaan. Itulah kenapa simpan pinjam diberi hak otonomi dalam pengelolaannya. Program kerja selanjutnya, pada tahun 2019 Bumdes Sabilulungan merencanakan beberapa program, diantaranya menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam menjalankan perdagangan dan jasa guna memperlancar kegiatan agar mendapatkan laba yang lebih kontinu, terhindar dari kerugian. Di antaranya kami kerjasama dengan divisi perdagangan dengan PT Mega Bajatran dalam bidang transportasi. Dua, menjalin kerjasama dengan PDAM ataupun pihak yang mengelola spam. Yang ketiga, kerjasama dengan pemerintah desa melakukan pembenahan aset desa agar berdaya guna dan berhasil guna. Masalahnya banyak aset-aset desa yang belum dikelola secara optimal. Mudah-mudahan kedepannya bisa dikelola lebih optimal dan menghasilkan untuk peningkatan APBDes. Selanjutnya, bersama pemerintah desa membuat jasa layanan sosial masyarakat seperti fasilitas, salah satunya adanya ambulan desa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Kepala Desa. Dan kami dari pihak Bumdes, kalau untuk perbaikan-perbaikan kecil seperti gen spare part dan ban dan sebagainya, itu insya Allah Bumdes yang akan nanggung. Tinggal masukkan aja lah ke Pak Haji Jamal, insya Allah akan diganti. Bersama pemerintah desa membangun kantor, sebenarnya sudah ada, tapi kami pun belum memaksimalkan kantor Bumdes yang ada di lingkungan SD Saguling. Hal-hal yang bersifat insidental dan belum termasuk dalam rencana kerja berpotensi memajukan Bumdes Sabilulungan, maka kegiatan dapat dimasukkan dalam program kerja tahun berjalan. Insya Allah itu fleksibel, jadi tidak baku lah. Kalau ada usulan-usulan masyarakat yang memang itu bisa meningkatkan penghasilan asli desa yang bisa dikelola oleh Bumdes, kami siap untuk melaksanakan dengan catatan kami mempertimbangkan dulu apakah menguntungkan atau tidak, sehingga benar-benar keuangan yang diamanahkan oleh pemerintah desa ke Bumdes bisa berpenghasilan optimal dan baik serta dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat Desa Saguling. Itulah mungkin Bapak dan Ibu sementara gambaran sekilas tentang Bumdes Sabilulungan yang hari ini kita launching perdana mungkin untuk divisi transportasi dan nanti menyusul untuk kegiatan-kegiatan usaha selanjutnya, sebab disesuaikan dengan dana yang kita peroleh. Dan sebenarnya saya secara pribadi sangat bersyukurlah untuk Desa Saguling karena kemurahan hati Pak Haji Jamal. Dia seorang pengusaha sukses yang sudah malang melintang bahkan sampai ke luar kota dan lain sebagainya. Dia masih peduli di desanya. Saya sangat terkesan, terus terang saya sangat terharu sama dia. Dia yang sudah begitu berpenghasilan besar, tidak semua orang seperti beliau. Saya yakin tidak semua orang seperti beliau. Alhamdulillah dia mau bekerja untuk memajukan masyarakat Desa Saguling. Dia berprinsip cek hari nama,
Eka maju ke desa mah teu kudu jadi kepala desa. Insyaallah alhamdulillah ku moto anjeunna desa sembeuli mudah-mudahan bisa lebih baik, lebih maju dan lebih terhormat. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ini kurang berkenan di Bapak dan Ibu sekalian, karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan juga kesiapan kami. Sekali lagi mohon maaf karena seorang yang akan menyampaikan ini Pak Haji yang lebih luas wawasannya, dan sekali lagi kita doakan beliau semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekretaris Kepanitiaan mewakili Pak Haji Jamas sebagai Direktur Bumdes. Untuk selanjutnya mohon izin kepada yang terpas teknis untuk memberikan motivasi kepada Bumdes Sabilulungan, karena dia jika mereka yang memberi motivasi buat desa Sabilulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sayyid Baribek, kata yang mewakili Pak Kubu, para sesepuh alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu, pengurus Bumdes, alu kembali di Bumdes. Ngaros bingah, abdi tiasa ngadek di payunan ibu bapak sadaya. Jadi yang kurang sabar ibu sebenarnya tidak aneh lah. Yes, wajah yang sudah tidak asing lagi sama manusia yang abdi. Kemana Pak Dedi sebelum saya? Kaluan? Kalau terlebihnya kalau kan ini. Tadi lek di absen panggilannya pada disebut saya gitu, tapi kamu cerita ya. Jadi hatur nuhun Pak Kluhu, Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, beberapa saya sasasi kalangku berpesan kepada pengurus Bumdes Kabupaten Ciamis, ayo orang sasarangan kalimat Pak Gubernur mah ngapret bahasa gitu, orang lompat sasarangan. Sehingga ya istilah Pak Gubernur ayah Bumdes bintang hiji, bintang dua, bintang tilu, bintang opat, bintang lima, ayah Bumdes hijau, kuning, merah, kuning, hijau lah istilah. Namun kata teh salah sawiasna si Amis waktu seta pendamping desa mungkin tidak tahu diminta segera data masuk data Bumdes di pasar waktu saja seminggu. Pak Gubernur kunjungan hari Sabtu, nampi serat jenten repo, hari Minggu surat satu sudah nyampe di Pak Gubernur. Alhamdulillah atas bantuan semuanya, teman-teman balik kepala desa, teman-teman Bumdes, para pendamping desa, semuanya data tiasa terkumpul. Jadi hari Minggu juga langsung Pak Gubernur ditanya begini, sok klengal senakin langsung kudu kata lima ku abdi langsung, kata saya. Kalau tidak ada saya, ajudan. Sehingga penasihat Bumdes, Pak Haji Kurniawan, dari Dinas Keuangan langsung berangkat dan Pak Karya di dia, Pak Karya tuh dia. Jadi alhamdulillah langsung responnya cukup bagus. Tindak lanjutnya kemarin Pak Dedi hadir di Garutnya, Pak Dedi hadir di Garut, isinya abis terang lah Pak Dedi, silahkan aja sampaikan. Tapi ini mungkin tindak lanjut Pak Gubernur itu, mudah-mudahan gitu, itu kan Bumdes Saguling yang disarat pendamping bisa ibu desa kemarin tuh kunaon di Baripi itu ayah muncul gitu Bumdesnya. Saya sampai bertanya kenapa. Ternyata ya itu sekali lagi kita kurang aktif awalnya gitu. Nah ayah nama Pak Gubernur hoyong nate hayang serba cepat, sehingga Pak Gubernur ada kebijakannya tahun 2019 mengalokasikan anggaran insyaallah kalau tidak berubah lagi ayah dana untuk sapa desa Pak Bu. Jadi dina bantuan keuangan provinsi anu biasanya 115 juta, 100 juta kanwa infrastruktur, 15 juta kanwa peningkatan kapasitas dan perangkat aparatur. Ada sisanya kalau enggak salah dari 127 juta, 128 juta lah, 13 juta atau 12 juta itu kanwa adalah Android.
Kita disangkakan kamu saha ya nantilah nanti ayah petunjuk di Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur diakses langsung lebih ke yang paling bawah. Jadi makanya saguling oke ulah ketinggalin. Ayah nang menunggu saguling punya potensi anu bagus sok muncul-munculkan gitu kan. Anu bagus baik posel anu goreng malah kasih ulah ditinggalin lah kebatin malah. Anu goreng-gorengnya menjadi urang supaya mungkin gitu lah. Yang bagusnya silakan munculkan. Kenapa desa yang lain bisa muncul seperti itu? Kenapa Bung Desa Les muncul seperti bagus? Padahal hati jauh beda jadi urang sebetulnya mah. Cuman mereka bisa ekpos, datang ke itu penasaran. Abdi ayah kepala desa di Sukabumi, Desa Sukajaya, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Sekarang dia abdi di Karawang, Kapungkot. Dia desanya minim, tapi dia berani dulu, ekpos dulu. Saya, desa saya penghasil nanas. Padahal kita tahu semua penghasil nanasnya di Subang ya. Tapi di Subang, kita di Sukabumi berani dia mengakuaskan dia pada dan orang nanas. Sehingga orang datang, ingin datang ke sana, tapi kudu inden, kudu dua hari sebelumnya minimal. Abdi mikir strateginya apa gitu kan. Oh mungkin untuk mengadakan nanas, saya dua poin waktu untuk ngumpulkan dulu nanasnya gitu kan. Kebun nanasnya mah ada gitu kan. Tapi tidak serta-merta mungkin nanasnya wajan waktu nanti alat, nah ini yang sudah ada nomor bagus. Bukan nanas teman, itu strategi aja silakan gitu kan. Saya guling kenapa tidak gitu kan. Anu strategi segitu tak mukul pun dan mulailah anu pinter IT lah HP ulah dipakai nukar itu hukum ekpos lah yang bagus-bagus kalau bisa akses dengan Pak Gubernur akses Pak Gubernur silakan nanti Pak Gubernur juga punya ini jalur sendiri kita di Bumdes punya jaringan juga jadi itu lamun untuk menyampaikan jadi untuk positif lah. Anu rek dakwah lah jembarkan anu kira-kira goreng lah jangan lah tidak bagus lah hoak tukar itu nggak perlu lah orang segini nggak mesti yang begitu jadi mendingannya nambahan pahala jadi lamun ini masa sedikit abdi menyampaikan gitu ya semua yang diberikan dititipkan ke kita itu kan semuanya amanah itu pasti ada tanggung jawabnya gitu kan mata nanti hanya untuk melihat yang baik-baik lisan untuk mengucapkan yang baik-baik. Yang tidak baik nggak usah diucapkan, yang tidak baik juga nggak usah dilihat. Kau abdi demen dengan mungkin Pak Ustaz berarti ayah menggelis dan tinggalin. Ah udah jangan dilihat gitu kan bisa yang. Tapi kalau menjadi tinggalin, mungkin pada saat kalau ditinggalin tuh jadi hayang apa hayang mungkin mendalam gitu kan. Ya Gus kalau orang makin warakan ya Gus lah. Alhamdulillah hayangnya gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu makanya hal lebih baik lewat kedua lah gitu kan. Jadi ya itu karena kita punya tanggung jawab. Saya salut bangga satu di Saguling ini satu program yang masih ayah raksadesa lebih kaya. Nuhun Pak, nuhun Ibu. Ini raksadesa di 258 desa di Ciamis di 75.000 juga di Indonesia. Tapi di Semarang lu ayah kena. Nah salah satunya di Saguling gitu. Mungkin ayah di desa seberapa desa mah mungkin. Nah di Kabupaten Ciamis sudah terang yang nyampe Pak masih kami di Saguling itu Pak. Raksadesa tuh tahun sekian. Kemarin PNPM masih ayah pada dan alhamdulillah. Ayahnya dilanjutkan ke Bumdes. Ku pengelola anu dipercaya anu amanah, insyaallah mungkin dia bisa berkembang. Nah ini titip Bumdes lain ereknya ingat usaha anu saya di masyarakat. Jadi kudu jangan mematikan usaha saya di masyarakat. Makanya di rangkul semuanya. Komitmen para jamal mual pak, kita tidak punya prinsip itu. Akhirnya dagang sembako, di dia terus ayah kios, enggak begitu. Tapi kumaha caranya semuanya bisa hidup, bisa maju. Eta paling ya, anu di Bumdes. Malahan abdi kemarin ngobrol lebih panjang dengan Pak Haji Jamal, mudah-mudahan Bumdes mah sudah mengarah ke syariah itulah gitu kan. Etik-etik lada syariah gitu kan. Namun ribanya lada di ini gitu kan. Syariah itu lebih bagus karena Pak Haji Jamal sudah lebih ini dan beliau juga abdi juga belajar dari beliau gitu kan manfaat kelebihan syariah itu apa memang orang di negara yang masih seperti ini menggunakan tidak menyalahkan tapi kalau memang ada peluang untuk begitu kenapa kita tidak laksanakan itu jadi Pak Haji Jamal sudah nempel lah kita juga banyak belajar abdi di kabupaten banyak belajar malahan ke depan mungkin mohon izin Pak Guru sekali teman-teman Bumdes dari Balikpapan ini dari Saguling ini menjadi narasumber walaupun ada kegiatan-kegiatan berkarya dengan Bumdes-Bumdes yang lain. Tadi Pak Sapan sudah didengarkan ke Pak Wawan. Jadi ngabangun lembur gitu kan, ngamajukan lembur. Padahal punten-punten Ibu Bapak sadaya lamun pangkat Haji Jamal
Tek naon pikiran batur kan gitu kan. Lamun abdi gitu kan. Enggak, sebenarnya seorang ini enggak cukup gitu kan. Tapi kenapa beliau berpikirkan kita? Nah ini ya, yang harus kita ini. Kan lain abdi ini, mari kita semua nu positif, nah orang turutan gitu kan. Hal-hal yang baik kita ikuti, kenapa? Udah Haji Jamal ada yang katakan sama Cik Abdullah guys, kudu ongkang-ongkang kaki aja udah datang sendiri lah pada Haji Jamal duit itu kan. Itu kudu diteangan istilahnya, karena perjuangannya sudah. Tapi kenapa beliau mau seperti ini? Nah kita yang punya kesempatan, ya ayo lah kesarangan. Orang saguling kesarangan lah, siap lah orang saguling, majukan lah. Sekali lagi, tingali amanah ia bisa dilaksanakan, yuk sasarangan. Kontrol, sing barokah lah kamu orang saguling mah. Abi, ya, dana desa, Pak Dadang, Ibu Haji Nani, orang jadi perangkat desa, kapungkurnya, sok emut. Nah, enggak tuh dihitung ayah ke desa kan. Abdi mah emut tuh jadi kumukar jaya tuh, padahal ngerjar 1.5 juta. Baksum itu. 6.5 juta, anu dipakai fisik, anu duit ke abdi, kata 5, nul iya, dan di 6.5 juta kita sitek, kan 1.200. Anu sakit tuh, nanti dipakai pelatihan, balik di PKK, LKM, segala macam lah. Tah, ayo nama duit tuh lupa ke desa gitu kan. Maksudnya kadang-kadang sok emut ya orang mending duit ayana lah, ayana orang jadi kubuna gitu. Tapi dah mending ayana abdi jadi seknis ya daripada kubuna. Jadi itu punya 258 desa gitu kan. Jadi gitu Bu Haji nanti ya, lama ayana atas ke desa seer, di desa kalah jadi palasea, di desa jadi teal laku, nah itu yang tidak kita harapkan. Malah jadi ayah kepala desa kadang ngaringkuk di ini, di sel, tahanan, alhamdulillah ini dari karena ya betul. Ini hanya ada gambaran hiji desa tahun 2018, satu desa di Ciamis ada masalah di 2018 ya, 2018 mudah-mudahan memang ayah indikasi itu mudah-mudahan berlanjut, mudah-mudahan segera diselesaikan, tapi itu sudah kewenangan aparat penegak hukum. Itu pun mudah-mudahan tidak ini lah, kita tetap ingin. Jadi pemerintah ngagolototin atas insya Allah makin agung, makin besar. Di tadi disampaikan ke Pak Kuhu, maka kami nyampaikan saguling nanti lu kampung puter iya ayat ayat itu tilu kampung nak jalan desa anu butut kene di mana anu butut kene ayat itu makanya ini karena pemberdayaan ekonomi kamu golangkan atau senang pakai usaha pakai kesejahteraan masyarakat dia pecik masyarakat benar itu ayat jalan butut ayat kene itu dikelui kelui ayat kene ayat. Sebarang kata dia yang butut nak? Hah? Oh, udah, ya Allah lah mau tinggal sebarang ratus juta, 200 juta itu nanggis ke tahun ayana gitu kan? Gitu, jadi tinggal ke kan ekonomi. Jadi sekali lagi, tujuan lagi seperti itu, dan ini desanya mandiri. Desanya mandiri. Nah, kapayun deh. Jadi, lamun memang infrastruktur terus beres, segera dilaksanakan kegiatan-kegiatan kanggo peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ulah aya urang saguling anu cerita keluar urang saguling kelaparan jangan sampai. Nah ini kepedulian lingkungan. Puter-puter enggak sok aya teu apal-apal lingkungan ternyata begini. Atau orang sudah saguling puter katangkep ku Satpol PP di mana gitu kan. Jangan sampai. Jadi hal-hal yang positifnya yang harus kita munculkan, yang harus kita inikan. Sekali lagi mulailah ayeuna Bumdes Sapi Lulungan, judulnya Desa Sapi Lulungan, sasarengan majukeun. Raksa desanya uga ulah ulah ke lamun aya Bumdes jadi kasaingan. Pak Direktur Bumdes nanti kudu sasarengan ulah ke raksa desa jadi macet ke jalan gitu kan. Karena perlu bertinggi. Kan nanti bisa berkolaborasi lah. Bisa karena kegiatan usaha. Minimal ulah aya di pengangguran lah desa guling. Kegiatan pemuda karang taruna sok di diaktifkeun. Namun dia bisa bergerak. Asal mau kayak di saguling, asal ayah kahoyong yakin Pak Haji Jamal dengan perusahaannya, bumdesnya dengan nanti rencana bumdes bisa merekrut berapa orang pegawai, berapa tenaga kerja. Ini untuk mengurangi pengangguran. Memang sepertinya sepele tapi kelihatan nanti oh iya dari ada supirna, ayah kenekna minimal itu dua. Terus ayam pengusaha, ayam peternak, mungkin nambah ayam, nambah ini kan bisa nambahan. Itu nambah peluang usaha. Itu jadi kesempatan itu silakan manfaatkan. Atau apa yang Bapak, Ibu sedaya, abdi di DPMD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kantor Caket Koramil Ciamis, Caket Rumah Sakit, sedang terang, didinya
didinya teh sebenarnya mah gudang duit ngan eueuh nu apaleun. Jadi duit anu dipasikeun ka desa teh administrasina aya didinya, seseratanana duit teh teh aya. Jadi bisa datang ka ditu dan nanti mau aya duit mah. Tapi lamun teu aya susuratan didinya moal dugi ka saguling. Cenah abdi rada balaga saya pikir me apal saya leai, saya bilang Pak Kalia, sampai saya bilang lamun dada desa saya tidak tanda tangan Pak Kuwu moal cair Pak. Lamun Krisna Gunawan tanda tangan ieu balaga teh kieu mumpun teu jadi sekretaris bisik da alih Pak Bupati mah urang pasti Krisna mun dada tangan tinggal pindahkeun ganti ku yang lain, itu karena jabatan bukan karena saya ya, sekali karena jabatan, karena abdi sedang diberikan kepercayaan lalu pemerintah kabupaten Ciamis menjabati duduk jabatan sekretaris dinas DPRD anu ngajabat oge sebagai tim ketua tim verifikasi Pak Asep. Jadi ketua tim verifikasi di atas meterai, oh saguling bisa ya cairkan anggaranana, masa malahan bukan saguling 258 desa anggaranana 200 berapa miliar lah. Jadi itu jadi salaris nama anggaran dan suara teh di dinas abdi anu dibagikan semua ke desa. Lamun ayeuna sa desa rata-rata 1,2 miliar atau 1,3 pamitangkeun we. Kali 258 desa tah Pak Asep. Dinas Pak Asep masih penting dinas pariwisata mah. Abdi mah ageung ngan atosna langsung ka desa. Sekali lagi, saya tidak pernah bertemu dengan uang yang banyak itu muntut tulis menyerat. Abdi ngawis. Oh ini uang sini sekian miliar, tawis ka cair hari ini sekian miliar. Jadi itu hanya untuk ya ayeuna ku aturan eta teh diharapkan oke oke antara desa dengan bumdes tidak berbentuk tunai, transfer aja. Jadi ulah ketemu duit, lamun ketemu duit, duit bisa kabita sekarang. Jadi lamun ayah dalam bentuk tunai, Pak Uwu hek abdi nyaksian, makanya ayah tuh ayah uang ningali gitu kan. Nah, jadi lamun ayah dalam bentuk transfer, muang insya Allah. Sekali lagi, saya dalam bentuk transfer ke desa, udah, gak punya pikiran. Itu, teman-teman pendamping desa juga tahu. Pak Ibu Nisa yang nggak pernah tahu desa saguling hari ini nilai ayam duitnya berapa, itu lebih aman, itu lebih aman. Apalagi punten Pak Puma ulah ngarangkap sebagai bendahara komat gitu kan. Lalu Pak Puma merangkap bendahara punten Pak Sekdes anak buah mau awal tuh nanya tuh hari komat yang mau duit mau tuh nanya tuh paling lebih jenak keluar kawal tawar kalau cerita. Tapi pada saat bendahara dipungsikan Pak Puma butuh bendahara tuh ayah tamu, bendahara. Padahal kemarin SPD ke dana, jadi disuguhkan nanti ku kertas, jadi kita kamu beli kertas, padahal pakai beli jeruk. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang seperti ini, jadi makanya kita ya sekali lagi apa bendahara sudah dilatih, keuangan sudah dilatih, ini untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan. Apalagi kalau dari bumdes, dari desa, sekali lagi. Desa ulah masih ke atas ke bumdes, namun bumdes tidak memberikan proposal permintaan untuk kegiatan. Oke, masyarakat di dia, itulah hasil musyawarah yang paling utama. Karena di desa ini musyawarah. Di desa di bulan Juni itu musyawarah. Musyawarah di 2020, kamu tahu, sudah ada perencanaan, tidur sunau. Nah, jadi itu musyawarah itu. Nanti perubahan naon-naon kegiatan harus dengan musyawarah. Itu bedanya desa dengan ini. Sekali lagi, jadi ikuti aja aturan mainnya, apa yang diniatkan Pak Kuhu untuk maju pelayanan masyarakat lebih meningkat, dari BUMDES punya cita-cita yang sama, dari BUMDES, dari UPK, dari di Seraksa Desa, termasuk semua sadaya warga Saguling, ayo raksa sarangan, majengkan warga Saguling, menjadi desa yang termaju lah. Prestasi-prestasi Saguling udah berapa? Atau nomor PBB-nya, cana, tos lunasnya? Lunas, ibu, tos malayan itu? Atau di Pak Mayan kan? Terima kasih. PBB-nya sudah lunas. Kewenangannya juara di Inggris maksudnya itu kan Indonesia. Tinggal ya sekali lagi yang lain-lainnya ya kita cari bersama-sama. Tadi luka provinsi ada usulan matos, mudah-mudahan we minuan di sadaya. Kita hanya usul ke daerah makmur orang provinsi sekali lagi. Abdi hanya ngantar ke dukul. Anu latihan nana, anu di iena langsung pada di muka hasilnya seperti apa? Pak Karya anu kagalutna, da abdi mah saleresna mah teu ngurus secara spesifik masalah bumdes. Abdi mah seluruh kegiatan di DPRD. Eta wae pangkitan ibu bapak sadayana, hapunten anu kasuhun. Dina carios anu kurang pernah.
Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita hari ini, memudahkan langkah kita ke depan, dan langkah yang kita akan laksanakan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu acara doa sekaligus nanti launching divisi usaha transportasi Bumbu Desa Pelulungan, dan nanti beserta dengan launching fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat. Pesan buat ketua MUI untuk menutup acara ini doa untuk beliau apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ya alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin. Hamdan ya fi ni'amahu wa yukafi nasiba. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li salati wa syukril karim wa 'adami sultan. Allahumma taqabbal minna a'malana taqabbal minna du'ana. Allahumma salli salatan tunsina biha min jami' ahwali wal afat wa taqrilana biha jami' al hajat wa tutarna biha min jami' sayyat wa tarafa'una biha inna fadrasat wa tubadiluna biha salwayat min jami' al-kharatik al-hiyati wa ba'al-manat. Allahumma tawil umurna wa salli asadana wa thabit imanana wa nawil kulubana wa wasir rizakuna wa la khairi qaribna wa la syari ba'idna. Rabbi jal hadal baladan amina wa rasyukta'ala minna thamarati ma'awana billahi yaumin akhir. Allahumma asyulih datal niqnubina wahdina subhula salam wa nazzina minatulumati illa nur. Allahumma barik lana fi asma'ina absarina kuluna suwazina wa duriyatina wa tub'alina innaka tatawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha. Waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha. Waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kemudian di penghujung acara kepersilakan Pak Kepala Desa dan tamu undangan untuk melaksanakan launching atau gunting pitanya diiringi oleh Bapak-Bapak BPD, pakar dari BPD, kemudian pengurus BUMDES dan seluruh tamu undangan nanti masuk lagi. Dan kemudian fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk Pak Kepala Desa, kemudian Direktur BUMDES atau Pak BUMDES, Pak Krisna atau pendamping desa sekaligus mendampingi Pak Kepala Desa untuk launching kesempatan siang hari ini. Demikian dari kami, mohon maaf nanti selalu kita ramah-tamah untuk makan siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selaku tokoh masyarakat, ucapkan selamat atas launchingnya BUMDes Desa Guling dalam rangka launching untuk sarana kendaraan termasuk sarana lainnya. Mudah-mudahan dapat memuaskan. Kami sangat mendukung atas kerja sama saya dengan BUMDes Desa Guling. Mudah-mudahan dapat selesai dengan semangatnya Desa Guling untuk membangun Desa Guling, membangun masyarakat. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yang telah memberikan bimbingan segalanya dalam rangka memajukan desa seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat atas launching BUMDes yang ada di Desa Saguling. Atas nama perwakilan masyarakat, kami sangat bersyukur. Semoga BUMDes ini lebih maju ke depannya di Desa Saguling. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada kepengurusan Desa Dululungan, Desa Saguling, Kecamatan Barege. Dengan adanya launching unit usaha transportasi, mudah-mudahan ke depannya BUMDes Saguling, Desa Saguling lebih maju lagi dan lebih meningkatkan perekonomian khususnya usaha ekonomi rakyat. Demikian, dan terima kasih juga kepada Kepala Desa yang telah mensupport sekali untuk penanaman modal khususnya di BUMDes Desa Saguling yaitu di Desa Dululungan. Mudah-mudahan ke depannya bisa mengucurkan lebih banyak lagi dan lebih dipergunakan sesuai dengan peruntukan di BUMDes Desa Saguling. Terima kasih. Terima kasih. Saya sebagai Kepala Desa Saguling mengucapkan terima kasih dengan adanya program BUMDes di Desa Saguling, yang alhamdulillah semoga Desa Saguling di bidang perekonomiannya terutama untuk memajukan Desa Saguling. Dengan adanya BUMDes di Desa Saguling, semoga perekonomian Desa Saguling lebih maju, karena saya sebagai kepala desa mengkhawatirkan, apalagi desa Desa Guling itu desa mandiri. Kalau desa mandiri itu semuanya orang-orang harus di bidang segala pun maju. Apalagi saya sebagai kepala desanya itu program-program di desa itu banyak untuk masyarakat, untuk potensi masyarakat. Di tahun 2019 saya jadi kepala desa Saguling. Mudah-mudahan di bidang agama, di bidang kesehatan, di bidang pembangunan, di bidang olahraga supaya maju. Untuk memajukan masyarakat itu jangan khawatir. Banyak program-program di desa untuk memajukan Desa Saguling. Terutama BUMDes. BUMDes itu bisa simpan pinjam masyarakat ke BUMDes. Di BUMDes itu kan bunganya kecil daripada akhirnya pinjam ke bank butuh duit 5 juta pinjam ke bank butuh duit apalagi 1 juta sampai 2 juta pinjam ke Kosipa, itu bisa celaka masyarakat Desa Saguling. Makanya saya program ini saya mendukung adanya BUMDes di Desa Saguling yang dananya dari dana desa, semoga dari pemerintah masyarakat. Untuk masyarakat, mudah-mudahan masyarakat harus mengerti ada BUMDes. Karena BUMDes itu untuk mewujudkan masyarakat gitu. BUMDes bisa simpan pinjam untuk mewujudkan Desa Saguling itu BUMDes. Insya Allah, saya sebagai Kepala Desa Saguling untuk BUMDes tahun 2020 akan saya modal dan ambil dari ADD sebesar 200 juta supaya desa itu lebih maju. Terima kasih. Selamat buat BUMDes Sabilungan Desa Saguling. Mudah-mudahan cabang daripada kinerja daripada desa dan BPD, kami perwakilan dari BPD, itu mudah-mudahan usaha ini bisa berjalan lancar dan juga bisa untuk memberikan motivasi terhadap masyarakat dan juga menyediakan lapangan kerja, bisa menuntaskan tentang kemiskinan dan juga bisa memberikan modal atau usaha untuk masyarakat supaya ekonomi di Desa Saguling itu bisa berjalan dengan lancar dan bagus. Dan mudah-mudahan dengan adanya BUMDes ini
Desa Saguling bisa lebih sejahtera dan juga lebih maju dan juga bisa menuntaskan tentang tadi tentang kemiskinan, tentang lapangan kerja yang menjadi permasalahan khususnya bukan Saguling saja di Indonesia, dan Saguling adalah merupakan salah satu desa yang bisa memotivasi bahwa desa itulah fondasi yang kuat untuk negara NKRI ini tetap jaya untuk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas launchingnya BUMDES di bidang jasa usaha transportasi dan launchingnya Sabilulungan. Mudah-mudahan masyarakat bisa bekerja sama dan memanfaatkan BUMDES tersebut sehingga usaha ada peningkatan di masyarakat desa Sabilulungan. Terima kasih. Assalamualaikum.